Selamat pagi semuanya. Wow, kembali lagi di Proactive Kids Season 14. Jadi ada lomba macam-macam kan, ada lomba mading, terus tadi modern dance juga, terus ada mewarnai buat anak-anak. Jadi acaranya overall oke, seru, keren, cocok buat anak-anak. Halo semua, aku Angel, pemenang lomba Got Talent juara 1. Jangan lupa nantikan aku di grand final ya. Kami dari G-Force, pemenang juara 1 SDK Santo Ignatius Surabaya. Nantikan kami di semifinal. Untuk kesekian kalinya SDK Santo Vincenzio 1 Surabaya bekerja sama dengan Proactive Kids dalam memperingati Natal sekaligus mengembangkan talenta bakat anak-anak. Dan inilah tentunya yang bagus sekali di mana anak-anak digali potensinya. Seperti tadi pagi saya sampaikan ke anak-anak, yang penting adalah melatih percaya diri. Karena dengan rasa percaya diri, sukses ke depan akan menjadi lebih lancar. Harapannya kerjasama semacam ini dilaksanakan terus menerus sehingga kami ada ajang untuk menampilkan talenta anak-anak. Dan anak-anak bangga sekali, itu untuk melatih percaya diri. Kami tunggu tahun depan ya. Oke. Terima kasih Proactive Kids. Oke, wah tak terasa ya kita udah di ujung acara kita. Terima kasih buat adek-adek yang sudah berpartisipasi. Jangan lupa semangat terus ya. Kalian tuh keren-keren, harus lebih diasah lagi. Dan nantikan ya di Proactive Kids Season 15 yang bakal keliling lagi di kota Surabaya. Jadi, see you in event. Bye-bye, thank you.